Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Kali ini saya mau berbagi resep mie lidi goreng, simple dan lezat. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, wortel, kubis, paprika warna, bawang merah, bawang putih, udang, telur, mie lidi atau sautau. Sayur kubisnya kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Wortel kita kupas sampai bersih. Setelah dikupas dan dicuci bersih, kita potong tipis memanjang atau sesuai selera kita. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih diiris tipis juga. Paprika warna kita iris sedang memanjang. Bila suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit atau saus sambal. 4 butir telur kita pecahkan satu persatu. Kemudian kita kocok lepas. Udangnya kita bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh lada putih bubuk. Aduk sampai merata dan diamkan selama 10 menit. Sayur kubisnya kita rendam selama 10 menit, tambahkan 1 sendok teh garam. Setelah airnya mendidih, rebus mie lidinya sampai matang. Setelah matang, kita tiriskan airnya. Semua bahan sudah siap. Panaskan minyak secukupnya. Goreng telur sampai matang sambil diarik-arik. Setelah matang, angkat dan disisihkan dulu. Tumis bawang merah dan bawang putih. Tambahkan wortel, sayur kubis, paprika warna, udang, telur. Tambahkan mie yang sudah kita rebus. Bumbui 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh kecap asin. Aduk sampai merata supaya bumbu-bumbunya tercampur. Tambahkan pula 2 sendok makan kecap manis. Aduk sampai merata supaya tercampur dengan kecap manis. Mie goreng lidi, simple, mudah dan gampang, rasanya enak dan gurih, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.